selamat datang kembali di channel saya. Buat kalian yang belum tahu, ada KRL dari stasiun Tiga Raksa yang langsung menuju stasiun Manggarai tanpa kalian transit dulu di Tanah Abang. Jadi jika kalian dari stasiun Tiga Raksa, Parung Panjang, Serpong, Sudimara, Kebayoran, Palmerah ingin menuju ke Manggarai, kalian bisa langsung tanpa transit di Tanah Abang. Tapi hanya ada satu keberangkatan per hari. Dari stasiun Tiga Raksa, keberangkatannya pukul 8:45. Dan akan sampai di stasiun Tanah Abang pukul 10:02. Lalu berangkat lagi dari stasiun Tanah Abang menuju stasiun Manggarai pukul 10:13 kalau nggak salah. Dengan nomor KA 2033. Tapi kali ini saya naiknya dari stasiun Kebayoran karena kalau ke Tiga Raksa dulu kejauhan. Jadi yuk ikutin terus perjalanan saya.
Thank you.
Iya, itu tadi perjalanan saya menggunakan KRL langsungan dari stasiun Kebayoran sampai stasiun Manggarai. Sebenarnya sih itu KRL-nya dari Tiga Raksa, cuma karena kejauhan saya naiknya dari Kebayoran. Selanjutnya KRL-nya tadi pas sampai Manggarai langsung ke Bukit Duri, langsung pulang depo. Nah, kalau sebaliknya bisa nggak sih dari Manggarai ke Tiga Raksa atau sampai Rangkas Bitung sekalian? Tentu aja bisa, tapi hanya sekali sehari, yaitu pukul 15:57 berangkat dari stasiun Manggarai menuju stasiun Rangkas Bitung. Jadi bagi kalian yang dari stasiun Manggarai mau ke stasiun Palmera, Kebayoran, Sudimara, Parung Panjang sampai stasiun Rangkas Bitung, kalian bisa, nggak perlu transit, dan kalian tunggu aja jam 15:57, pokoknya keretanya berangkat. Nanti keretanya datang dari arah depo Bukit Duri. Ya, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.